It's a beautiful day. Perjalananku kali ini terasa begitu istimewa. Karena sebentar lagi, aku akan berada di pulau paling barat Indonesia. 90 menit telah berlalu. Dan ini adalah Sabang, tempat dimulainya petualangan mengeksplorasi Goa Saram. Aku langsung menuju resort di daerah Sumur 3. Tempat ini begitu istimewa. Bayangkan, pemandangan dari kamarku langsung menghadap ke Selat Malaka. Kini saatnya untuk menyimpan tenaga. Kubiarkan angin pantai masuk dan sejenak menemaniku memejamkan mata. Ditemani secangkir kopi dan suara ombak di malam hari, aku mulai menyusun rencana perjalanan esok pagi. Morning has broken. And now, everything is ready. Goa Saram, show me your beauty. Perjalanan dimulai melewati pusat kota. Deretan bangunan tua terlihat masih cukup terjaga. Tampak pula dermaga CT3 yang mengingatkan kalau dulu Sabang adalah pelabuhan bebas bea di Pulau Sumatera. Begitu menaiki bukit, di bawah sana tampak Pulau Klah yang begitu indah. Akhirnya, aku sampai juga di Goa Saram yang penuh pesona. Di sini, aku bertemu dengan Yahbit, pemilik tempat ini, dan beliau bercerita banyak tentang Goa Saram. Goa dengan luas sekitar 3 hektar ini masuk ke dalam wilayah Desa Luangen, Ibo, Kecamatan Sukamakmur. Goa Saram memiliki 7 mulut goa, yang terdiri dari 5 goa kering dan 2 goa basah. Di sini wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas menarik, seperti camping, fishing, swimming, trekking, dan juga menggunakan perahu motor menuju ke mulut goa. Untuk diving di sekitar Goa Saram, sebaiknya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Sambil menunggu perahu motor tiba, aku diperkenalkan dengan seorang pemandu untuk mengantarkanku menuju goa yang kata Yahbit
masih rahasia, namun begitu istimewa. Sini ada ribuan kelelawar. Sumpah, ini begitu indah, tak terjamah. Kini saatnya untuk kembali ke pantai dan melihat keindahan bawah lautnya. Dengan kedalaman sekitar 10 sampai 100 meter, ekosistemnya tampak dipenuhi beberapa jenis karang dan ikan. Rombongan parimanta yang kebetulan melintas membuatku semakin puas. Petualangan ini tidak sia-sia, karena keindahan Gua Saram memang luar biasa. Sebagai pulau di ujung barat Indonesia, Sabang juga menyimpan banyak pesona lainnya. Dari Gua Saram, aku tunggu kedatanganmu di Sabang.